Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi di webinar Panji kali ini bulan November. Ini webinar Panji yang kelima. Berarti kami Harian Surya Tribun Jatim bersama dengan Asosiasi Tradisi Lisan mengadakan webinar Panji sudah 5 bulan, karena setiap bulan kami adakan terus-menerus, dan mudah-mudahan tidak dengar. Tidak dengar, Bu. Orang keras. Sebentar, sebentar, sebentar. Dengarkah? Belum. Minta maaf. Anda dari buah ini. Awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih bergabung kembali dengan kami di Harian Surya, Tribun Jatim, dan Asosiasi Tradisi Lisan. Ini adalah webinar Panji yang kelima. Jadi sudah kali kelima kami mengadakan. Mudah-mudahan juga tetap ada webinar Panji kali ke-6, ke-7, dan seterusnya. Kali ini topik kita unik, istimewa, karena kita akan mengangkat tentang cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini sudah sangat dikenal, tetapi cerita rakyat ini spesial untuk konsumsi anak. Seperti apakah itu? Nah, itu sebabnya hari ini yang hadir selain Bapak Wardiman yang selalu menyemangati kita, itu ada Ibu Murti Bunanta, ada Ibu Ari Ambarwati, dan ada, saya panggilnya Mas saja, Mas Fadli. Mereka akan berbagi tentang bagaimana cerita rakyat ini yang ada kaitannya dengan budaya Panji ini menjadi konsumsi yang menarik untuk anak-anak. Ini spesial banget, spesial banget. Nah, sebelum kita memulai itu, kita mengikuti dulu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Saya berharap Bapak Ibu dalam sikap sempurna, kami akan memutarkan Indonesia Raya. Silakan. Kemudian selanjutnya saya persilakan Bapak Wardiman untuk membuka webinar kali ini. Seperti webinar-webinar yang lalu, minta tolong semangati kami supaya
bukan hanya kaum-kaum berusia 40 tahun ke atas yang mempelajari Panji, tetapi juga lebih banyak anak muda seperti Mas Fadli. Nah, ini belum muncul nih Mas Fadlinya. Seperti Mas Fadli dan mahasiswanya Bu Ari yang saat ini bersama-sama menyaksikan webinar ini, supaya mereka peduli, kemudian menggali dan mengembangkan budaya Panji ini sesuai dengan karakter mereka. Saya persilakan Pak Wardiman untuk menyemangati kita semuanya. Suaranya belum dinyalakan, Pak Wardiman. Oh ya, terima kasih Bu Endah. Pertama kali saya ucapkan selamat datang pada para narasumber ya, seperti Bu Ari sama Pak Fadli ya. Kemudian host kita Ibu Endah, kemudian moderator kita Pak Henry, ini tokoh Panji yang pertama sesungguhnya. Dan para pemirsa atau pengikut Zoom yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah yang kelima webinar dan tujuannya sesungguhnya memperkenalkan Panji. Kemudian kita ingin mendengarkan pendapat, saran bagaimana Panji yang pernah besar 700 tahun yang lalu, tetapi sekarang di Indonesia menurun, itu bisa bangkit lagi. Karena sesungguhnya cerita Panji itu menarik. Hanya mungkin pada masa kini ini belum dibuat menarik. Oleh karena itu, webinar ini tujuannya adalah mengangkat atau mengundang para pakar bagaimana membuat menarik. Dan siang ini kita mengundang pakar-pakar di bidang cerita anak, ya, Bu Murti misalnya, sudah sangat terkenal. Jadi karena Panji banyak yang tidak banyak yang mengetahui bahwa Panji itu sesungguhnya tidak saja cerita Inu Kertapati dengan Chandra Kirada, tapi juga ada 4 cerita anak yang terkenal. Ya. Jadi kali ini marilah kita sama-sama mendengarkan bagaimana genre Panji, genre artinya bidang Panji, bidang cerita anak bisa dipresentasikan lagi kepada dunia milenial Indonesia dan dibuat menarik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan semoga saran Anda nanti betul-betul berhasil. Sekian, terima kasih. Silakan seminar berikut. Baik, terima kasih Pak Wardiman. Hari ini spesial untuk cerita rakyat dan untuk milenial dan anak-anak. Bu Murti, saya jadi bersemangat lagi untuk nulis cerita anak, Bu. Mudah-mudahan nanti. Silakan. Nanti tersulut lagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ini bisa disaksikan di YouTube Surya Malang dan Tribun Jatim. Selain yang ada di ruang Zoom, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa berkomunikasi lewat live chat di YouTube. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan saya sampaikan kepada pemateri. Silakan tuliskan di sana. Kemudian nanti akan ada daftar hadir yang diberikan kira-kira satu jam lagi. Semua materi dari pemateri juga akan dibagikan. Saya kira juga ketika nanti yang terakhir Mas Fadli mulai membagikan materinya, nanti kami juga akan membagikan linknya. Pokoknya semua materi yang ada di sini, monggo silakan diambil. Silakan saksikan di YouTube Surya Malang dan Tribun Jatim. Selanjutnya, acara penuh saya berikan kepada Bapak Henry yang menjadi moderator. Silakan Pak Henry. Juru saya itu lagi. Ya, sudah mau datang. Mana saya bisa temui di rumah, di kampus.
Jadi dalam kegiatan saya sudah tidak ada, saya sudah tidak bisnis. Pak Hendri, suaranya dinyalakan. Oke, ya sudah ya. Oke, ya terima kasih Bu Enda. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kali kelima kita bertemu dalam acara bincang-bincang Panji ini ya. Istilahnya Pak Wardiman bincang-bincang Panji, karena ini bukan seminar akademis lah, lebih banyak ke arah santai gitu ya. Kali ini temanya adalah cerita Panji sebagai bacaan anak. Nah, kenapa tema ini kami ambil? Karena kalau orang-orang tua itu dulu mengenal Panji itu sebagai dongeng menjelang tidur. Ketika didinabobokan oleh orang tuanya, didongengi tentang Panji dan sebagainya, tapi kemudian hilang. Nah, ternyata belakangan ini ketika Panji mulai populer, mulai dikenalkan kembali, kebetulan secara pribadi saya punya pengalaman, ada sekelompok guru yang protes. Mereka protes karena, Pak, bagaimana mungkin kami mengenalkan cerita Panji di kalangan siswa? Bukankah cerita Panji itu isinya tentang cinta-cintaan? Itu katanya gitu loh. Padahal sebetulnya kan cerita Panji bukan hanya itu. Lagi pula kan bagaimana sih memaknai cerita Panji tidak ditangkap aspek cinta-cintaan saja, tapi nilai-nilai moralnya. Nah, karena itu dalam kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cerita Panji ini yang dulu menjadi dongeng anak-anak menjadi bacaan anak sekarang. Bentuknya bagaimana, kemudian cara menyampaikannya bagaimana, ini ada tiga orang narasumber yang akan bicara di forum ini. Karena itu saya berterima kasih sekali kepada Bu Murti Bu Nanta dengan gerbongnya, membawa gerbong kelompok pecinta bacaan anak. Nah, ini juga saya pajang logonya di poster. Ini saya sangat terima kasih sehingga komunitas dari KPBA ini bisa bersama-sama kami untuk menyemangati bagaimana budaya Panji ini lebih menyebar, lebih dikenal, sehingga populer. Kata Pak Wardiman, 700 tahun yang lalu zaman Majapahit ini lebih terkenal dibanding Mahabharata. Kenapa sekarang kita nggak kenal Panji gitu ya? Juga terima kasih Pak Fadli, ini generasi milenial ini ya, dari Bina Nusantara Malang. Beliau ini ahli tentang multimedia. Nanti Pak Fadli akan bercerita tentang bagaimana mengemas cerita Panji itu dengan tampilan-tampilan yang menarik yang disukai oleh anak-anak muda. Ya, jadi nanti Bu Murti Bu Nanta akan bicara lebih dulu. Saya sedikit bacakan biodatanya. Bu Dr. Murti Bu Nanta ini seorang ahli sastra anak, penulis buku anak ada 50 judul, ya, pendiri dan ketua KPBA sejak tahun 86 dan INABI sejak tahun 90, mendapat 7 penghargaan internasional untuk berbagai bukunya dan 6 penghargaan internasional untuk dedikasinya dalam kemajuan bacaan anak nasional dan internasional. Menjadi pembicara di 20 negara dan menulis 200-an artikel dan esai tentang sastra anak di berbagai jurnal luar negeri dan untuk berbagai publikasi. Ya, luar biasa nih ya, pembicara kelas internasional tapi bersedia hadir dalam acara kita ini. Kemudian Bu Ari Ambarwati, ini beliau adalah dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISMA, Universitas Islam Malang. Bu Ari menyelesaikan S1 Sastra Inggris di Jember, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia 2012 di Malang, dan Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di UM tahun 2016. Bu Ari ini juga seorang penulis juga, bukunya yang terbaru tentang penulis pembelajaran sastra dan sastra anak sastra terapan. Publikasinya terbaru adalah buku Nusantara dalam Piringku. Ini cerita tentang kuliner ini ya, diterbitkan oleh Gramedia tahun 2019. Bu Ari juga pernah menjadi konsultan bahasa iklan layanan masyarakat tentang stunting dan berbagai pengalaman. Ada pemegang 3 arti dan sebagainya. Ya. Lantas yang terakhir, Mas Ahmad Fadli. Ini seperti yang saya bilang tadi, beliau ini seorang ahli digital illustrator, dia seorang freelancer dari Tong Studio, komik artis. Nah, jadi Mas Ahmad Fahdu ini banyak
visualkan cerita Panji dalam komik, tapi komik yang sekarang ini ya, komik yang milenial. Kemudian juga pernah menang dalam CIO Challenge Action kategori, juga dalam CIO Challenge Mini Series kategori, dan lebih bisa di berbagai forum. Baiklah, untuk segera memulai ini, tadi Pak Wahima sudah membuka dengan penyemangatnya. Saya persilakan yang pertama Ibu Murti Bunanta. Saya persilakan waktunya 20 menit, Ibu. Monggo. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Wardiman sekali lagi. Selamat siang Mbak Enda, Ibu Pak Henry Nur Cahyo, dan semua para pendengar dan teman-teman KPBA. Kali ini juga KPBA ikut-ikutan pasang logo ya Pak, karena kita pikir kita terdiri dari ilustrator, pengarang, guru, dan pustakawan, ada Dwi pustakawan. Jadi bagaimana kita juga bisa ya membantu sedikit-sedikit, karena saya bukan ahli cerita Panji, ke saya lebih ke arah anak-anak. Jadi ketika saya kemarin bulan lalu ingin mendengarkan apa sih sebetulnya cerita Panji, kenapa ada konservasi budaya Panji, mengapa ada festivalnya, saya hanya ingin belajar. Tetapi saya tertangkap basah oleh Pak Henry Nur Cahyo. Jadi tertangkap basah, ketemu di situ, kemudian dari penonton jadi pemain. Tapi saya mengikuti falsafah Pak Henry, dalang tidak kekurangan lakon. Nah, ini lakon saya mengenai bacaan anak ya Pak. Dan saya juga mungkin sudah ketularan budaya Panji, atau memang sifat saya tidak pantang menyerah dengan tantangan. Jadi saya, ya sudah, saya terima. Nah, dalam bisnis buku bacaan anak, itu yang menjadi core, itu saya lihat dari penelitian saya adalah buku cerita anak. Saya mencoba mengumpulkan 3.000 buku, sampai sekarang 3.000 judul buku cerita rakyat. Dari tahun 1924, jadi ini masih dalam bahasa Belanda, ya. Ini dari Javan Sesachen, Mythen, and Legenden, Versammel door Jos Meibom Italiane, 1924. Jadi ini buku lebih tua dari kita semua, 1924. Dan sampai 2020 itu masih ada buku cerita rakyat. Tetapi kemudian saya memilih untuk meninjau kembali 30 cerita, hanya 30 cerita. Tetapi tadi pagi saya baca lagi, saya menemukan 40 cerita yang itu mengulang atau menuliskan kembali cerita rakyat Panji. Lalu saya ingin tahu bagaimana sih sebetulnya, slide kedua, cerita Panji ini ditulis di sebagai bacaan anak. Ya, slide kedua. Jadi saya ingin tahu bagaimana penampilan cerita itu di dalam bacaan anak, yang paling tidaknya yang saya koleksi. Cerita yang terbanyak itu adalah Ande-Ande Lumut dan Cindela Ras. Tetapi saya sudah melakukan survei kecil-kecilan, tidak banyak orang tahu bahwa Ande-Ande Lumut adalah episode atau bagian dari cerita Panji dan juga Cindela Ras. Karena cerita ini tidak mempunyai pengantar. Dan tidak mungkin diberi pengantar kalau bentuknya komik, picture book, atau buku berilustrasi yang pendek, dan dalam kumpulan cerita Nusantara. Jadi saya menemukan buku yang Cindela Ras dari Anom Sostroharjo, itu saja yang mempunyai cerita banyak tentang pengantarnya, tentang kerajaan Kediri, tentang kerajaan Majapahit. Dan cerita ini juga, penceritaan kembali cerita rakyat ini, juga pusing seperti saya dibawa oleh angin puting beliung, satu mengatakan ini, satu jalan cerita ini, seperti yang dikatakan Pak Wardiman tadi. Tetapi ya ini, anak tidak mungkin tahu kecuali kalau dia baca kepunyaan Sostro
Sosro Harjo, tapi ini tahun 79. Jadi tahun 79 sudah 41 tahun yang lalu. Mungkin Mas Aditya, Mas Fadli juga belum lahir ya, 41 tahun yang lalu. Nah, ini juga Ande-Ande Lumut, Hadi tahun 1975, ini dari Hadi Sucipto. Itu yang mempunyai kata pengantar mengatakan bahwa ini cerita Panji. Yang lain tidak mempunyai kata pengantar. Dan yang saya ingin menunjukkan, kumpulan buku, dalam kumpulan buku. Barangkali orang mau tahu, ini sebesar ini kumpulan buku. Bagaimana orang tua dan anak membaca. Tapi di sini ada Cindilaras dan Timun Mas. Keong Mas di situ. Buku setebal itu berat sekali untuk membawanya. Tetapi toh ada, dan itu harus dilihat kalau peneliti melihat di dalamnya apa. Tapi kalau orang tua, mungkin anak tidak ada kata pengantar dan tidak tahu. Jadi susah sekali. Baik, slide berikutnya. Ada cerita selain Cindilaras dan Ande Lumut, ada Dewi Chandra Kirana. Chandra Kirana dari Jawa Timur, dari Ulkiah. Tetapi di sini namanya Chandra Kirana, tapi berkisah tentang Dewi Anggraini. Lalu juga ada Chandra Kirana dari ini, Tiara Aksa 2008, ini 74-2008, juga berkisah tentang Dewi Anggraini. Dan kisah itu mempunyai alur cerita dan penokohan yang tidak berbeda. Agaknya The Legend of Raden Panji, Kuda Waneng Pati dalam bahasa Belanda itu menjadi sumbernya. Jadi kalau di dalam buku yang tebal tadi, bahasa Belanda yang Neerbor, itu udah memakai nama Kuda Waneng Pati, tetapi di sini menjadi Chandra Kirana. Tetapi ceritanya sama. Jadi kalau pernah Pak Wartiman mengatakan ada cerita Dewi Anggraini, sama sekali tidak diketahui anak karena judulnya adalah Chandra Kirana kecuali membacanya, 2008. Baik, lalu cerita lain yang dalam bentuk Panji, saya kira slide ke berikutnya. Ada Dewi Chandra Kirana, lalu Keong Mas. Ya, Keong Mas ini dari Dwianto yang tertua 1997, ini ada Keong Mas, Jawa Timur. Lalu ada Keong Mas juga dari Penyihir Jahat, semacam ini, apa dalam bentuk novel pendek. Itu juga semua tentang Keong Mas, tetapi Keong Mas ini tidak memberikan keterangan tentang cerita Panji. Ini ada Keong Mas juga, Timun Mas juga. Dan tidak ada keterangan tentang itu, bahwa itu adalah cerita Panji. Cerita Keong Mas ini tentu ada berbagai versi di dalam cerita ini. Ada disihir oleh Nenek Sihir karena Chandra Kirana adiknya Galuh Ajeng iri, lalu minta tolong Nenek Sihir. Nenek Sihir untuk menjadikan dia Keong. Nah, Keong itu ditemukan oleh Rondo Dadapan. Nah, saya tidak tahu, mungkin Pak Wardiman bisa memberi komentar nanti, apakah cerita Indonesia punya Nenek Sihir? Setahu saya tidak ada Nenek Sihir, tapi mungkin ya seperti fantasi orang berkembang, ya itulah Nenek Sihir. Baiklah. Jadi itu Nenek Sihir, dia akan kembali menjadi Dewi Chandra Kirana, kadang-kadang disebut Sekar Taji, dan kembali bertemu dengan Raden Putra. Nah, dari situ orang, dari mana anak tahu atau sebetulnya harus dapat bantuan dari guru, bahwa kalau cerita mulai dengan Raden Putra atau rajanya dari Jenggala, itu cerita Panji, tetapi kalau anak baca sendiri atau orang tua mungkin belum tidak akan tahu bahwa itu cerita Panji. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi Endang Rara Tompe.
ini tentang Ketek Ogleng. Jadi adik yang menjadi Ketek Ogleng itu adiknya Raden Panji, adiknya Raden Putra. Dan mereka jatuh cinta, tapi Endang Rara Tompe atau Dewi Sekartaji tetap mempertahankan kesuciannya. Ini ada diberi sedikit tentang keterangan tentang kerajaan Panji dan cerita Panji dan kerajaan Kediri. Saya punya ini Ketek Ogleng. Saya kena waktu kecil sering dengar Ketek Ogleng. Jadi ketika saya menemukan ini keras, saya koleksi. Baik. Lalu satu lagi slide yang berikutnya. Penulisan cerita Panji untuk bacaan anak dengan judul Panji Sembirang. Kalau tadi dengan judul Andi-Andi Lumut, Cindelaras, kemudian Kiomas, lalu bagaimana dengan Panji Sembirang? Nah, Panji Sembirang itu jelas kalau dibaca orang akan tahu itu Panji Sembirang. Panji ini pertama adalah Panji Kuda Narawangsa tentang Sekartaji. Nama samarannya Panji Sembirang. Bukan Panji Sembirang tetapi Panji Kuda Narawangsa. Ada sedikit keterangan. Lalu Panji Sembirang sastra Winata yang tertua adalah 63, lalu berakhir sampai tahun 91 tidak rupanya tidak diterbitkan lagi. Berkisah tentang Galuh Chandra Kirana. Namanya juga lain, Galuh Chandra Kirana, nama samaran Panji Sembirang dari negeri Asmarantaka. Ada sedikit keterangan tentang Panji. Lalu dalam kumpulan cerita Yudhistira ada juga Panji Sembirang dan ada juga cerita tentang Panji Sembirang. Dan saya tadi lupa kemarin, ini baru saja saya temukan tentang Panji Sembirang tahun 2016. Jadi masih ditulis sebetulnya tentang Panji Sembirang tahun 2016 tentang mirip yang dulu-dulu. Jadi mirip cerita yang ini seperti dituliskan kembali. Jadi Panji Asmarantaka. Jadi ini adalah 5 cerita dengan judul Panji Sembirang yang saya temukan dari koleksi saya. Lalu saya menemukan yang dengan memakai kata Panji, Panji Wulung ini tahun 1992. 1992 ini diterbitkan oleh Departemen Pendidikan. Ini Panji Wulung tentang mungkin ini cerita Panji tetapi perjalanan seorang raja sampai ke Kamboja dan menikah dengan putri dari Kamboja. Jadi itu mungkin cerita Panji. Baik, selanjutnya. Tetapi ada satu cerita yang saya tidak masukkan, yaitu Timun Mas. Beberapa yang lalu, Pak Wardiman mengatakan Timun Mas itu sebetulnya cerita Panji. Tetapi di dalam cerita Timun Mas, ada 16 cerita Timun Mas, satu pun tidak ada yang mengatakan ini dari Raden Putra Raja Jenggala. Bahkan ini terbitan tulisan Pak Suyardi yang saya jadi editornya dan diterbitkan oleh Balai Pustaka 1997. Pak Raden itu atau Pak Suyardi itu dari Madiun. Dia hanya mengatakan seorang janda hidup terpencil. Kemudian dia mempunyai anak, datanglah raksasa ingin makan, ingin mengambil Timun Mas. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa ada menyebut Raden Putra Jenggala seperti yang kita temukan di Andi-Andi Lumut atau di Cindelaras, tetapi ini Timun Mas sama sekali tidak ada, hanya satu yang ada. Padahal Timun Mas ini sangat populer, disebutkan raja atau rondo dadapan Mbok Sarni, Pak Simen. Jadi itu hanya tidak ada soal yang bangsawan. Ini sudah jadi pelajaran bahasa Inggris. Tetapi ada satu Timun Mas yang kemudian kawin dengan seorang pangeran namanya Pangeran Wirokromo. Yaitu dan mempunyai anak Pangeran Legowo. Jadi Timun Mas dengan
Timun Mas dengan seorang pangeran mempunyai anak legowo. Ini baru mirip-mirip satu-satunya. Nah, itulah kesulitan untuk melihat mana sih cerita rakyat Panji dalam judul apa di Indonesia. Tetapi ada yang menarik, 3 tahun yang lalu saya kedatangan seorang dari perusahaan besar, saya tidak bisa menyebutkan perusahaan apa, tidak bisa menyebutkan siapa karena semua orang akan tahu. Dia menginterview saya via Skype, lalu kemudian bertanya-tanya tentang cerita rakyat, kemudian dia tahu cerita Panji, saya terangkan bahwa apakah itu populer, saya menandakan yang populer itu Andi Anenumut dan Cindy Laras. Kemudian kita berjanji bertemu di Bali, tetapi ya karena dari perusahaan besar, wah semua expert itu mengerumunin dia. Sehingga dia mungkin bingung cerita Panji itu yang mana. Apakah cerita yang Bali dibawa nonton pertunjukan topeng di Bali, akhirnya tidak ada kabar cerita. Dan baru 3 hari yang lalu, kawan saya seorang Jerman yang menikah dengan orang Indonesia, mengatakan pada saya mendongeng cerita Panji di Festival Dongeng Indonesia di Jerman dalam bahasa Jerman. Lalu saya tanyakan, judulnya apa? Judulnya katanya Panji menemukan kebijaksanaan. Nah, ini saya tidak menemukan cerita Panji yang mengetengahkan sesuatu yang positif, sesuatu yang mungkin kita belum tahu. Ada juga yang positif sih sebetulnya, tetapi tidak hal yang demikian. Jadi versinya banyak, setiap buku itu dengan judul yang sama atau beda, nama pun Chandra Kirana, Chandra Kirana, Chandra Kirana, dan Chandra Kirana. Dan Andi Lumut itu juga banyak versinya, dan juga Cindy Laras banyak versinya, ini bukan 6 tetapi 8. Sehingga kita juga bingung mungkin yang mana yang kita ambil. Karena itulah judul makalah saya adalah cerita Panji untuk bacaan anak yang bagaimana dan yang mana dan yang bagaimana. Slide berikutnya. Karena cerita Panji itu Andi Lumut ataupun cerita Cindy Laras itu juga banyak sekali versinya. Ada yang Cindy Laras, inilah ada Cindy Laras itu membuktikan bahwa ibunya yang benar adalah dengan seperti raksasa menyamar menjadi Chandra Kirana. Siapa yang bisa masuk kendi ini, itulah ibu yang betul, Chandra Kirana yang betul. Kemudian ternyata yang raksasa itu karena dia jin masuk ke kendi, dibuanglah kendi itu, tinggal asap yang berbau. Jadi banyak sekali versi. Nah, apa makna budaya untuk saya paling tidak, Andai Lumut, tapi itu saya lihat dari keriting kuningnya, karena waktu kecil saya didongengin, saya pernah mengatakan didongengin ibu saya tentang Andai Lumut, keriting kuning, yaitu menjaga diri, tegar menghadapi cobaan, dan tidak putus asa menghadapi kesulitan hidup. Jadi, tetapi cerita Kleting Kuning ini hampir tidak ada dalam dijadikan judul. Andi Lumutlah yang dijadikan judul, bukan Kleting Kuning. Padahal yang menurut saya Kleting Kuning adalah yang memberi makna. Mungkin kita bisa diskusi tentang ini. Cindy Laras mandiri, bertanggung jawab, berani menghadapi tantangan orang yang lebih berkuasa dan lebih kuat karena Cindy Laras berani menantang raja. Panji Semirang dan Chandra Kirana itu kadang-kadang dipertukarkan. Kesetaraan dan antara perempuan dan laki-laki, perempuan bisa melakukan semua hal seperti laki-laki memimpin, mengatur kerajaan, dan menjaga kesetiaan. Jadi itulah. Jadi kita bisa, karena itu saya tidak suka kalau ada cerita memakai moral. Setiap orang mengambil cerita makna budaya itu untuk
dengan moral, dengan mengambil moralnya sendiri. Saya makna budaya saya adalah dari kelenting kuning yang menunjukkan kesetiaan, keberanian, menjaga diri, dan menjaga kesetiaan. Baik, setelah itu. Bagaimana menampilkan makna budaya? Nah, sebaiknya tidak mengekspos atau berkutat dan menggarap masalah dengan berlebihan. Misalnya pada Cindy Laras, ada pengarang yang terus mempersoalkan mengapa Cindy Laras, Ibu Cindy Laras ditinggalkan oleh Raden Putra. Jadi Raden Putra itu rajanya. Saya ingin bacakan ya sedikit. Konon dahulu kala ada sebuah negeri yang terkenal bernama Purwacarita. Di negeri Purwacarita diselenggarakan penobatan Pangeran Panji Putra menjadi Maharaja menggantikan ayahandanya. Pesta pora berlangsung meriah. Adu ayam juga diadakan, ayam jago diadakan karena kesukaan Sri Baginda Panji Putra. Sementara itu terlihat di pintu gerbang istana ada seorang wanita hamil yang ingin bertemu dengan Sri Baginda. Cepat pergi dari sini. Sebentar lagi Sri Baginda akan melihat melalui pintu gerbang ini. Bentak seorang pengawal kepada wanita hamil. Tidak lama kemudian Sri Baginda Panji Putra melalui pintu gerbang istana. Ia terperanjat melihat seorang wanita hamil mendekatinya. Pangeran Panji Putra, anak yang kukandung ini adalah anakmu, teriak wanita hamil itu. Wanita hamil itu bernama Ratnasari. Sri Baginda Panji Putra tak memperdulikan sedikitpun. Bahkan ia memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membuang wanita itu ke hutan belantara. Jadi yang saya katakan adalah jangan menggarap sesuatu yang menjadi masalah. Secara umum, hindari penulisan kekerasan dalam cerita rakyat secara berlebihan dan membuat terlalu dramatis. Misalnya ceritanya ada darah, kemudian ditusuk sampai berdarah, dan lain-lainnya. Perlu diperhatikan, walaupun cerita mengandung fantasi, akan tetapi logika cerita saya mengatakan tetap harus ada. Apakah masuk akal kalau kelenting kuning menipu kepiting si Yuyu Kangkang dengan memberi ciuman dengan buah apel? Apakah zaman dulu ada buah apel asli Indonesia? Saya mungkin salah, tetapi mungkin yang lain bisa menjadi. Inilah cerita Yuyu Kangkang yang dicium dengan membawakan buah apel. Jadi buah apel ditempelkan di sini, nah ini buah apelnya, ditempelkan di pipi. Kamu harus tidak boleh buka mata, tutup mata, dan aku akan menciumnya, tetapi buah apel. Dan itu dia di danau, buah apelnya di mana ada buah apel, apakah dia sudah buah apel, ataukah ada buah apel di atas danau, tumbuh di atas danau. Jadi itulah hal-hal yang menurut saya bagaimana menulis cerita dengan baik, karena ternyata orang Barat pun menyukai cerita rakyat. Jadi sebagian besar hadiah yang award internasional yang saya dapatkan adalah dari saya menuliskan cerita rakyat. Tetapi belum sampai menuliskan cerita Panji. Sebelum menuliskan cerita Panji, pikirkan dulu apa tujuan penulis, mengangkat budaya ke permukaan atau hanya mendapatkan cerita itu supaya seru. Jadi di sini ada tentang timun mas. Timun masnya itu cubit-cubitan, timpuk-timpukan. Nah, saya nggak tahu apakah itu kekinian cerita tersebut. Tapi sebaiknya makna budayanya lah yang diketengahkan daripada ceritanya yang seru. Mungkin saya salah, dianggap kuno, saya nggak tahu. Tetapi ya itulah pendapat saya. Baik, selanjutnya. Bagaimana membuat menghidupkan cerita rakyat? Nah, ini beberapa usulan. Manapun cerita Panji yang akan dibacakan, jangan elemen yang menarik dari cerita itu. Misalnya membuat alat peraga yang dikreasikan berdasarkan cerita. Misalnya tentang kepiting raksasa. Kenapa kita tidak ajak anak-anak daripada mempersoalkan cinta, mempersoalkan ibunya
ditinggal, hamil. Ya, sekarang ini ya kurang mungkin sangat sensitif. Ini adalah kreasi dari anggota kami dari lontar kepiting. Di situ kan ada yayu kangkang. Jadi ajaklah anak-anak untuk bermain dengan menghidupkan dan dia menjadi bagian dari situ. Membuat buku pop-up yang menggambarkan hutan, manusia, binatang di sebelahnya. Membuat alat peraga yang menggambarkan berapa lamanya Raden Indu Kertapati harus menjelajahi. Misalnya ada matahari, awan, angin, dan sebagainya. Pada slide berikutnya nanti akan diperlihatkan contoh-contohnya dan dibuat oleh para ilustrator pendongeng dari kelompok pencinta bacaan anak. Anak didik bisa diminta membuat sinopsis dan review supaya mereka tahu beda antara sinopsis dan review. Anak diminta untuk meneruskan perasaannya, pendapatnya tentang penderitaan tokoh, pengalaman tokoh, gaya penceritaan penulis. Jadi mengajak anak menganalisa, tetapi tidak mempersoalkan yang mungkin persoalan yang tidak perlu. Guru sebaiknya membaca banyak cerita Panji dan memilih cerita Panji yang mana yang nyaman untuknya karena banyak versinya. Kemudian dipilih dan kemudian dibacakan atau didongengkan atau bagaimana guru menyikapi itu sebaik mungkin. Tadi saya sudah tunjukkan mengapa Cindy Laras itu mempunyai Ibu Timun Mas. Memang ada cerita yang Timun Mas itu ada yang di versinya yang begitu, meskipun sebagian besar tidak. Baik, beberapa contoh slide berikutnya. Nah, ini saya menggunakan mengapa tubuh udang bengkok, ada ikan, ada udang, ada kepiting. Ini kreasi Ari Sigit, seniman Janur, ilustrator anggota KPBA. Ada pita, ada janur, ada lontar. Jadi anak dibuat membuat kreasi sehingga kemudian guru bisa memberi keterangan bahwa ini cerita Panji, tetapi justru tidak menghilangkan makna, tetapi anak kemudian menghidupkan dan menjadikan ingat dengan contoh, dengan membuatkan kreasi-kreasi. Lalu satu lagi, slide berikutnya. Nah, ini contoh dari cerita Holoku, bisa juga diaplikasikan ke cerita Panji Semirang dari Galuh Laraswati ada di sini. Saya rasa dia Galuh membuat pop-up sederhana, ada di situ ada bonekanya dengan lidi. Jadi itu ada, kalau hutan kan ada pohon, ada yang lain-lain ya, ada yang lain-lainnya. Baik, ada pohon, ada manusia tadi bisa mungkin Chandra Kirana atau Raden Panji, Raden Putra. Lalu yang berikutnya. Nah, ini anak kucing dari cerita anak kucing, tapi tetap bisa dikreasikan pada cerita Panji oleh Mira. Mira tadi ilustrator, juga pendongeng. Padahal ya ilustrator, pendongeng dibiasakan oleh KPBA untuk pendongeng. Ada kincir, menambahkan matahari, ada kipas, ada kabut. Karena bertahun-tahun Raden Panji itu berkelana di hutan, lalu berkelahi dan mempertahankan hidupnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini Dwi. Mungkin ini adalah sepasang katak, sepasang tikus ya. Ini ada kataknya, ada tikusnya. Mungkin bisa ditanyakan di rumahnya di hutan, andai-andai lumut ada apa, ada tikus, barangkali buatlah cerita itu sehingga hidup anak-anak suka. Sepasang katak, ini ada kataknya, lalu tentu ada tikus pun macam-macam. Itu tikus kreasi Dwi, ini tikus dari kacang, kreasi dari Mira. Jadi apapun bisa untuk mengingatkan anak-anak pada waktu kecil, dia membaca cerita Panji, diceritakan cerita Panji. Nah, setelah besar biar dia SMP, SMP, SMA, dia bisa mencari ceritanya yang lain lagi, bisa membaca sendiri dan bisa bermain peran atau bermain sandiwara. Baik, slide selanjutnya. Saya kira ini sudah selesai. Ini wayang kreasi dari Ari Sigit.
kita bisa menganggap itu Candra Kirana dan Raden Panji. Wayang dari lontar atau dari rumput, dari daun juga bisa dipakai. Dan anak bisa bermain wayang, bisa menciptakan kreasinya sendiri, menceritakan ceritanya sendiri. Ini saya rasa yang terakhir yang barangkali, mungkin sudah 20 menit. Ya, terima kasih. Tadi contoh-contoh pembuatan itu bisa dilihat di Facebook atau bisa dilihat di YouTube KPBA, banyak pembuatan alat peraga. Dan kami berencana juga membuat webinar atau workshop untuk para guru bagaimana membuat alat peraga dengan tadi yang pelatih-pelatih yang saya sebutkan, dan juga bagaimana menuliskan cerita sehingga cerita itu tidak hanya disukai di Indonesia, juga di internasional. Baik, terima kasih. Maaf kalau lebih dari 20 menit. Cukup, Bu, tidak apa-apa. Materinya saya sebetulnya ingin Ibu bicara lebih panjang lagi karena bagus. Karena dibatasi 20 menit, saya nanti bisa dalam diskusi. Baik. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Sebelum dilanjutkan, saya sedikit menggarisbawahi. Tadi Ibu cerita Diandai Lumo dan Cindy Laras, orang tidak tahu bahwa itu cerita Panji. Jadi memang itu pengalaman saya, Bu. Orang sering tanya, Panji itu apa sih? Mereka seolah-olah mendengar Panji itu sesuatu yang asing gitu ya. Tapi kemudian ketika saya tanya, Ibu pernah dengar dongeng Diandai Lumo? Iya pernah. Itu Panji, Bu. Jadi ya, seringkali Diandai Lumo kita pakai untuk apa namanya pintu masuk. Bahwa ternyata banyak orang... Itu. Banyak orang tahu tentang cerita Panji, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka tahu. Nah, persoalannya kan itu ya. Itu kemudian yang kedua yang menarik juga, Ibu bercerita tentang Timun Mas yang 16 versi. Ini luar biasa, Ibu. Yang saya tahu cuma 4 versi. Itu sudah saya tulis. Jadi saya bilang saya pusing. Iya. Padahal yang beredar sekarang cerita Timun Mas 1 versi saja, dan itu bukan cerita Panji. Gitu loh. Makanya iya, saya pernah ditanya, mana Panjinya gitu ya. Ini Andai-andai Lumut, okay, saya tambahkan Andai-andai Lumut tidak ada kepitingnya, Pak. Tidak ada yuyu kangkangnya. Iya, betul. Hilang. Betul. Nah, itu akan menghilangkan makna budayanya, karena justru di situ adalah ujian untuk Andai-andai Lumut. Untuk Leting Kuning. Jadi itu banyak sekali versinya, dan di sini ada lagu-lagunya. Ya. Andai-andai Lumut, kalau ada nyanyinya yang krubiuk krubiuk sengok, krubiuk krubiuk sengok ya. Saya tahu kalau ya, sengok betul, itu bunyi bunyinya bunyi apa? Bunyi ciuman katanya, tapi krubiuk krubiuk, dan cerita lagunya panjang sekali. Ya. Jadi itu zaman kuno, zaman saya. Ya. Tapi versi yang saya punya malah yuyu kangkang itu bukan kepiting, Bu, tapi manusia. Ah. Itu perompak yang tinggal di Sungai Berantas. Karena orang dulu kan namanya pakai nama binatang. Gajah Mada, dan jelas segala macam. Itu versi aja. Yang terakhir, saya kira, saya berharap Ibu bisa bicara cerita Panji di forum-forum internasional. Ini juru, apa namanya, duta Panji kita ini. Baiklah, yang kedua, saya persilakan Ibu pada Ibu Ari Ambarwati. Saya kira materinya bisa nyambung dengan disampaikan oleh Bu Murti Nanta tadi. Monggo, Bu Ari, silakan. Mic-nya Bu belum di. Ya, sudah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Wardiman yang selalu menyemangat kita semua untuk berdiri dengan Panji, juga Bu Murti Nanta, guru saya untuk penulisan cerita anak, dan juga saya boleh menyapa mahasiswa saya di S1 dan S2, karena kebetulan di S2 kami sedang ada proyek untuk menulis cerita anak, dan saya berharap memang ada satu atau dua kemudian karya yang berbicara tentang menulis tentang cerita-cerita Panji, menuliskan ulang cerita-cerita Panji. Kemudian juga ada mahasiswa saya Jalang ini ya, Mas Reza Bagas ini, Jalang muda dari Unisma, dan kemudian nanti bisa apa meneliti tentang Panji, dan itu bisa menjadi salah satu apa penelitian yang saya pikir bisa untuk pembelajaran di sekolah gitu ya. Baik,
seperti tadi yang Bu Murti Bu Nanda paparannya sangat luar biasa, dan Bu Murti itu selalu mengingatkan supaya kita tuh cermat gitu ya kalau kita membaca apapun, termasuk bagaimana Bu Murti bisa menjabarkan ternyata ada 16 versi Timun Emas. Saya akan berbicara sedikit agak bergeser dari apa yang disampaikan oleh Bu Murti Bu Nanda, tapi ini masih saya pikir masih ada sambungannya. Saya sengaja memberi judul yang agak provokatif, karena kalau kita ini itu kan punya namanya acara laptop si Unyil, maka kemudian saya lebih melihat Panji itu sebagai bentuk petualangan untuk anak-anak gitu ya. Jadi saya beri judul laptop si Panji, teroka dunia Panji bersama anak-anak gitu ya. Baik. Yang sangat saya kagumi dari Panji ini adalah ketika saya membaca dan kemudian menyimak beberapa paparan dari para ahli Panji yang menyatakan bahwa bagaimana kisah Panji itu 700 tahun yang lalu bisa membuat masyarakatnya itu suka dan kemudian mewariskan kisah itu secara turun-temurun. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, yang menurut saya juga menarik, kalau kita lihat di Thailand, di Raja Sri Rama, konon punya emban atau pengasuh itu dari Jawa Barat. Maka kemudian kalau saya baca di literatur teman-teman Thailand yang menulis tentang kisah Panji di Thailand itu memang sangat dekat dengan kisah Panji yang di Jawa Barat, di versi Jawa Barat. Kemudian saya berpikir begini, bagaimana kemudian kisah emban itu yang atau pengasuh itu, pengasuh Raja Sri Rama, itu menyampaikan kepada Raja Sri Rama sampai kemudian memunculkan keingintahuan yang luar biasa dari Raja Sri Rama untuk kemudian bertandang dan berkunjung ke Jawa Barat dan kemudian mencari tahu kisah Panji atau kisah akar Panji yang sesungguhnya. Nah, ini menurut saya ini yang harusnya kita highlight, yang harusnya kita beri garis kepal bahwa bagaimana kemudian kisah Panji itu menumbuhkan keingintahuan yang lebih besar pada anak-anak. Termasuk tadi kalau Pak Henry mengatakan bahwa sering dikomplain oleh guru-guru, kalau cerita Panji itu kan isinya kan erotisme, eksotisme. Padahal kalau kita cermat membaca, seperti yang selalu yang diingatkan oleh Bu Murti, ketika kita membaca teks, bukan baca naskah, itu harus cermat, bahwa ketika kita membaca Panji, kita tidak hanya bicara tentang eksotisme, erotisme, tapi kita juga bicara ekologi. Kalau kita baca Serat Centini, ya, bagaimana kemudian petualangan para tokohnya untuk melanglang buana dari satu tempat ke tempat lain, itu juga mengisahkan bagaimana beras diproduksi, bagaimana makanan itu diolah, bagaimana makanan itu disajikan, dan bagaimana orang-orang kita zaman dulu menjamu tamu dan kemudian menjadikan makanan itu juga sebagai salah satu budaya yang itu juga tidak lepas dari Panji, gitu ya. Mari kita periksa lagi. Cerita Panji itu kan lahir dari kalangan elit, ya, bicara tentang raja, tentang Galuh Chandra Kirana dan Raden Panji, gitu. Dan itu kemudian bisa sangat populer di kalangan rakyat jelata. Jadi bukan hanya cerita-cerita atau kisah yang dibangun dan menjadi milik para elit, tapi juga itu sangat populer di kalangan rakyat jelata. Dan ini saya pikir elit juga berperan besar menyebarluaskan cerita Panji. Kalau kita tarik dalam konteks sekarang, maka seharusnya negara itu kemudian juga hadir, dan kemudian hadir dalam arti mendampingi guru-guru untuk bisa menuliskan kisah Panji sesuai dengan jenjang level atau usia anak-anak, gitu ya, dari PAUD, TK sampai SD, bahkan mungkin sampai SMP gitu ya, SMP yang kelas 7 gitu. Sebetulnya cerita Panji bagi anak-anak adalah kesusastraan yang sangat lazim, yang selalu kita simak. Saya, ya, maksudnya yang selalu saya simak ketika saya menjelang tidur. Saya didongengi oleh nenek saya didongengi oleh ibu saya, didongengi oleh ayah saya, dan para kakak-kakak keponakan saya. Itu kemudian tentang Andi-Andi Lumut, Keong Emas,
Cindelaras, dan itu sangat tertanam di kepala saya, dan kemudian itulah cerita-cerita juga yang saya ceritakan juga kepada anak-anak saya, kepada putri-putri saya. Jadi bagi anak-anak, sebetulnya itu adalah kesusastraan yang sangat lazim, yang sering diperdengarkan dan dipajangkan kepada anak-anak. Baik dibaca sebagai cerita rakyat, legenda, dan bisa diakses di perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, di maupun di rumah. Berikutnya ya. Ya. Kemudian tantangan kita saat ini adalah bagaimana menghadirkan kisah Panji dalam media baru yang diakrabi oleh anak-anak. Kita ini sekarang hidup di era atau rezim viral. Apapun kemudian bisa menjadi viral gitu ya. Apapun tidak kisah-kisah tentang apa saja itu kemudian bisa jadi viral selama itu bisa dapat like banyak gitu ya, dan kemudian itu bisa diakses oleh banyak orang, dibaca banyak orang, mendapat jempol sekian banyak, dan dapat subscriber kalau itu kita bicara YouTube, juga Twitter gitu yang untuk anak-anak, dan bahkan juga ini saya kutip YouTube-nya teman-teman KPBA-nya Bu Murti ya, YouTube-nya KPBA gitu ya, dan juga kontennya banyak tentang dongeng atau cerita untuk anak. Kemudian juga ini saya juga ambil lamannya atau website teman-teman di Literasi Cloud, yang itu juga saya lihat juga ada cerita dongeng ya, cerita lurus salah satunya. Kemudian kita juga hidup di era yang namanya siniar atau podcast. Kalau saya lihat podcast budaya saya itu punyanya milik Dirjen Kebudayaan, itu sudah membuat yang namanya sandiwara sastra. Maka mungkin kita bisa tiru itu sebagai sandiwara Panji untuk anak-anak, gitu ya. Karena akhirnya kita kembali lagi. Dulu kalau kita mendengarkan radio, kita harus menenteng barang atau benda yang namanya radio kemana-mana. Tapi hari ini kita bisa cukup melalui streaming, selama kita terkoneksi dengan internet, kita bisa streaming melalui HP maupun PC atau laptop kita, gitu ya. Oke, bisa lanjut. Kali dia berikutnya. Ya. Ya. Ini bagaimana kemudian presentasi kisah Panji untuk anak-anak di era digital gitu. Kita ini masuk di era ketika anak-anak kita yang SD yang kita sebut sebagai generasi alfa hari ini adalah hidup lahir ketika teknologi internet itu sudah sangat advance, sudah sangat maju. Mereka adalah generasi paperless. Mereka adalah generasi yang kemudian bangun tidur yang dicari pertama kali adalah HP untuk kemudian terkoneksi dengan dunia luar, gitu ya. Nah, kalau tadi Bu Murti sudah menawarkan yang versi paper based, maka kemudian saya agak bergeser dengan menawarkan yang kisah Panji anak-anak untuk kisah Panji untuk anak-anak di era digital. Bagaimana kemudian kita bisa mengemas? Kita punya sekian banyak medium baru yang bisa dimanfaatkan untuk mengisahkan kembali cerita Panji. Mengapa kita tidak pakai siniar atau podcast, ya? Karena siniar atau podcast itu yang difokuskan adalah audio. Jadi imajinasi anak-anak bisa jadi lebih sangat tinggi kalau kemudian mereka mendapat cerita, menyimak cerita Panji itu dari podcast atau siniar. Kalau dulu itu ketika saya masih SD SMP ada sandiwara radio yang sangat terkenal itu ya, serial Brahma Kumbara, juga ada serial Mak Lampir itu ya, Gunung Merapi gitu ya, dan seterusnya. Dan itu sangat menghipnotis anak-anak seusia saya untuk bisa duduk tekun dan kemudian menyimak. Saya pikir ini juga perlu kita coba untuk bisa menjadi medium baru menyebarluaskan cerita-cerita Panji. Ya, kemudian juga aspek bahasa. Kita ini kan sekarang menghadapi era teks yang makin memendek. Ya. Tapi saya pikir itu tidak masalah juga. Jadi misalnya, kemudian kita beri anak-anak itu adalah teks pendek tentang kisah Panji. Tapi kemudian kita beri tautan, ya, kita beri tautan selanjutnya, 2-3 tautan atau link yang kemudian langsung terakses dengan misalnya
kalau teman-teman KPBA sudah membacakan cerita tentang Andi-Andi Lumut atau Cindelaras ya. Kemudian anak-anak bisa langsung menyimak versi utuhnya, versi lengkapnya di sana. Atau kemudian mau menyimak versi apa bacaan digitalnya di literasi cloud misalnya, saya beri contoh itu saja. Atau itu juga bisa memberikan link atau tautan kalau ada teman-teman sastra suara ya, seperti Diva Litera itu ya, yang membacakan kembali cerita-cerita itu. Saya pikir itu hal yang seharusnya kita lakukan. Karena anak-anak kita tidak lagi kemudian terus-menerus terpajankan dengan paper yang versi paper base yang cerita. Bukan berarti kemudian versi paper base tidak penting, tidak. Tapi itu untuk memberikan variasi pajanan bahwa kisah Panji itu bisa disampaikan dengan berbagai medium. Gitu ya. Dan yang menurut saya juga penting kita berikan kepada anak-anak dan juga kepada guru, bahkan juga sekolah, pustakawan di sekolah adalah cerita Panji adalah kisah asli Indonesia yang tersebar dari seluruh Nusantara dan hampir setiap wilayah di Indonesia itu punya versi sendiri tentang kisah-kisah Panji. Ya. Dan model kedua adalah kisah Panji ini bisa dikreasikan sesuai dengan lingkup budaya terdekat anak-anak. Dan kita ingat bahwa budaya gawai, internet hari ini, itu kan akhirnya mendorong tumbuhnya yang namanya budaya kamar tidur. Gitu ya. Anak-anak kemudian lebih asik mengakrapi gawai atau ponsel cerdasnya. Dan saya pikir itu bisa diisi konten-konten atau aplikasi-aplikasi yang mendekatkan mereka dengan kisah-kisah Panji. Dan mereka kemudian hidup kan di era di mana kehidupan privat itu menjadi sangat dijunjung tinggi gitu ya. Dan kemudian lebih sedikit diawasi oleh orang tua atau oleh siapapun otoritas yang lebih tinggi dari anak-anak itu kemudian harusnya juga memberi akses yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk bisa mengeksplorasi Panji dalam berbagai macam medium atau media baru. Bisa ke salindia berikutnya? Ya, yes. Tadi tantangannya adalah kita menghadapi anak-anak yang kemudian generasi yang sangat visual, dengan distraksi yang sangat tinggi. Kalau anak-anak generasi alfa itu buka satu web, kemudian mereka bisa buka tiga atau layar web yang lain, dan mereka kemudian bisa menyimak secara bersamaan. Itu yang mungkin generasi kolonial atau generasi yang sudah 50 tahun ke atas itu tidak bisa mengikuti dinamika yang dimiliki oleh anak-anak generasi alfa ini. Tapi kemudian kita juga menghadapi yang namanya isu kesehatan mental terkait konten dunia maya yang kemudian tidak ramah anak. Nah, kemudian PR pentingnya menurut saya adalah satu, bagaimana kita bisa menghadirkan bacaan Panji yang memenuhi kebutuhan dan preferensi anak-anak tentang keindonesiaan. Kita butuh kemudian datang dan menanyai anak-anak kebutuhan dan preferensi cerita Panji seperti apa yang kemudian ingin mereka baca, yang ingin mereka eksplorasi. Dan itu menumbuhkan kecintaan mereka atau keingintahuan mereka yang lebih tinggi terhadap kisah-kisah Panji yang lain gitu ya. Karena kisah Panji itu kan juga menyimpan tentang isu-isu multikulturalisme, tentang bagaimana melampaui perbedaan, tentang spirit menjadi penyintas yang hari-hari ini sangat kita butuhkan, bagaimana kita bisa melampaui pandemi ini dengan sehat dan tetap produktif gitu ya, meskipun kita, kalau anak-anak dalam bicara konteks anak-anak sekarang ada sekolah online, sekolah daring yang terus-menerus mereka harus menatap layar untuk mendapatkan bahan ajar atau bersekolah, sekolahnya adalah di dunia maya gitu ya. Dan kemudian tentang antusiasme sebagai diaspora, kisah-kisah Panji, petualangan, penyamaran, itu kan membuktikan atau membutuhkan aktivitas berpikir tingkat tinggi, atau yang kita sebut hari-hari ini sebagai higher order thinking skill. Dan itu bukan kecakapan yang single, tapi kecakapan yang sangat kompleks, kecakapan berpikir tingkat tinggi. Dan saya pikir guru-guru juga harus bisa dilatih
untuk bisa apa namanya memunculkan mana makna budaya seperti tadi bahasa Bu Murti Bu Nanta, mana makna budaya yang kemudian bisa di highlight oleh guru-guru dan kemudian bisa ditangkap oleh anak-anak dan kemudian diproyeksikan. Kalau kemudian dia jadi panji saat itu dan kemudian menghadapi tantangan seperti Galuh Candra Kirana atau seperti Raden Panji, apa kira-kira yang akan dilakukan? Itu saya pikir sangat relevan dengan hari-hari ini yang diminta oleh Mas Menteri supaya anak-anak itu berpikir merdeka, bisa belajar untuk berpikir, dan terampil berpikir tingkat tinggi. Gitu ya. Kita butuh yang namanya role model. Kita butuh yang namanya superhero. Dan saya pikir akuisisi nilai perilaku dan praktik baik Panji itu bisa dikreasikan oleh guru atau siapapun yang nanti akan menuliskan kisah tentang Panji dalam untuk kebutuhan anak-anak generasi digital ini, generasi alpha, dan kemudian bisa diproyeksikan sebagai kapital individual maupun sosial dalam mengelola tantangan zamannya. Dan saya pikir kalau kita baca literatur-literatur yang ditulis oleh teman-teman peneliti Panji, saya sangat yakin bahwa kalau guru-guru itu dilatih, didampingi, diberikan klinik penulisan, itu saya pikir guru-guru akan bisa menghasilkan kisah Panji yang apa namanya akan jauh melebihi ekspektasi kita tentang bagaimana menulis cerita Panji untuk anak-anak generasi digital. Salindia berikutnya. Ya. Kita juga perlu memahami ya, selain bagaimana kita menghadirkan kisah Panji untuk di medium baru ya, baik podcast, YouTube, ataupun di media sosial yang lain, kita juga perlu memahami yang namanya algoritma media sosial. Kalau kita lihat di empat lingkaran itu, penelitian terbaru menyatakan bahwa, mohon maaf, ini tidak spesifik untuk anak-anak ya, tapi ini adalah hasil pemetaan seberapa banyak keterlibatan atau engagement para warganet mengakses internet. Itu ada yang melalui WhatsApp 20%, melalui Facebook 30%, Twitter 10%, dan paling banyak adalah melalui Instagram sebanyak 40%. Bagi saya penting memahami algoritma media sosial jika kemudian media sosial dipilih sebagai medium untuk menghadirkan kisah Panji sebagai konten bacaan anak-anak untuk meningkatkan keterjangkauan dan keterlibatan anak-anak pembaca. Berikutnya. Ya. Cerita Panji tidak hanya membahas sastra lokal, namun juga memiliki keluasan dimensi. Kalau saya baca juga literaturnya yang ditulis oleh Pak Henry sendiri, itu dimensinya meliputi sejarah, arkeologi, antropologi, pertanian, politik, dan aspek budaya secara luas. Kalau kita bicara tentang anak-anak SD yang apa mata pelajarannya adalah tematik, saya pikir selesai kalau hanya kemudian kita bisa menghadirkan bacaan yang referensinya adalah atau sumber utamanya adalah Panji. Dan dimensi yang luas menjadikan kisah Panji sebagai narasi yang ideal sebagai sumber penulisan cerita untuk anak. Selanjutnya, sepertinya ini sudah selesai. Ya, terima kasih, saya pikir itu awal dari saya. Mudah-mudahan kita bisa intens untuk berdialog di sini dan mencari rumusan terbaik bagaimana kita bisa mempresentasikan Panji untuk anak-anak kita. Sementara itu dulu Pak Henry, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ambar, luar biasa. Ini nyambung dengan Bu Murti ya, dan juga ada beberapa hal yang juga perlu lebih di breakdown oleh Mas Fadli ini. Kalau nggak salah tadi Bu Ambar juga antara lain mengatakan bagaimana cerita Panji ini dikreasikan dengan media baru gitu ya. Media baru karena anak-anak sekarang lebih akrab dengan gawai ya, akrab dengan dunia media sosial dan sebagainya. Nah ini bidangnya Mas Fadli ini. Saya kira gitu ya. Silakan Mas Fadli, bagaimana apa yang Anda sampaikan nampaknya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Ambar barusan. Monggo, dipersilakan Mas Fadli. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Share screen dulu.
terlihat ya. Kalau sudah, ini saya cuman memberikan tips dari bagaimana saya berkarya. Dari saya mengangkat budaya, khususnya Topeng Malang, untuk menjadi karya komik ya. Jadi mungkin ini lebih ke praktisinya. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Fadli. Saya dulu suka sama Topeng Malang sampai sekarang. Karena tapi justru yang paling saya suka malah Topeng Klono ya. Karakter Klono Sewandono yang saya suka daripada si Panji. Tapi kenapa demikian? Karena saya lihat betul dari kata-kata pemateri-materi sebelumnya bahwa pesan moral itu bisa dilihat dari segala aspek. Kalau saya melihat Klono Sewandono, saya tidak melihat sisi buruknya, tapi saya melihat sisi di mana dia punya sifat yang sebenarnya juga cukup baik untuk diajarkan kepada anak-anak ya. Contohnya sikap yang dia berani, sikap yang pantang menyerah, dan yang agak jelek sih sebenarnya kalau dia melakukan segalanya untuk menggapai tujuannya. Tapi kegigihannya itu yang saya ambil ya, seperti Klono Sewandono. Ini kebetulan saya sebagai founder dari Komik Malang. Jadi kalau teman-teman ingin gabung di Komik Malang, bisa ngumpul-ngumpul dan sharing-sharing karya ya. Terus saya juga ketua tim pengajar di Alpha Rocket Academy. Saya juga buka kelas menggambar di Malang juga. Terus saya kebetulan juga dosen TKV di Bina Nusantara Malang, Komikus Diraga Sukma, konsep artis di Alpha Rocket Studio. Dan saya juga di Tari Karawitan Asri Kusuma juga belajar nari-nari tradisional ya, khususnya Topeng Malang. Ini adalah karya-karya yang pernah saya angkat dari budaya ya, yaitu dari karya Norogo. Yang ketiga ini adalah Lobby, mengangkat Malang, tapi saya mengawinkan dengan kebudayaan lain ya. Jadi kebudayaan tari fire dance atau tari api. Tapi saya kemas jadi komik-komik aksi ya. Kayak gitu. Ini adalah karya, ini masih komik-komik grup, masih kertas ya. Jadi masih cetak. Dan yang ini adalah komik yang saya upload di platform. Yang dua. Ini sayangnya platform tersebut sudah memudara. Ini menceritakan tentang bis. Ini tentang ya dikumpil dulu tumbuh dengan berita kancil dari produk susu. Terus ini karya yang tadi oleh AMP, kalau saya pernah menjuarai kompetisi yang ini semuanya dari, dan ini juga kisah dari sebagai karya tugas akhir skripsi S1 saya. Ini adalah tugas akhir saya S2 di Pascasarjana ISI Yogyakarta, mengangkat lagi-lagi budaya, tapi kali ini saya berani untuk mengangkat Topeng Malang. Jadi kisahnya tentang ya berebut Panji dan Klono Sewandono. Nah, kenapa melestarikan budaya itu penting? Apalagi untuk sekarang ya, karena betul menurut saya cerita-cerita rakyat Panji dan yang lain juga itu cukup menarik ya, bahkan sangat menarik kalau menurut saya. Itu kisah-kisah polemiknya itu benar-benar keren gitu loh. Kayak
enggak melulu, enggak mediocre, enggak biasa-biasa aja. Kalau saya bandingkan dengan cerita-cerita komik di luar, itu sebenarnya enggak jauh beda gitu. Sama saja, sama kerennya. Yang paling penting sih kalau menurut saya adalah pesan moral. Karena saya pernah mendengar bahwa sebenarnya cerita-cerita dongeng, cerita-cerita rakyat itu sejatinya hanya untuk kayak menasehati gitu. Contoh kayak jangan pulang sebelum maghrib gitu. Jangan pulang setelah maghrib, bahaya. Nah, ada ceritanya nanti bisa dicolong buto atau diculik oleh makhluk halus atau bagaimana, atau kisah jangan mencuri atau jangan serakah, itu nanti ada kisah kancil melawan buaya, atau kisah apa hidup jangan curang, jangan apa gitu, seperti Panji Cindelaras itu jangan mencurangi kompetisi. Nah, sebenarnya sih pelestarian budaya di luar sana itu sudah beredar ya. Yang sayangnya enggak sadar gitu. Kayak yang film-film Marvel seperti Black Panther itu kan sebenarnya kebudayaan Afrika sana, dari cara berpakaiannya dan cara apa hiasan wajahnya itu masih tetap dengan budaya, cuman diperkenalkan kembali dengan cara yang lebih keren, yang lebih diminati oleh teman-teman sekarang, masyarakat, anak-anak sekarang. Moana juga, ini game Dynasty Warrior. Ya. Game ini nyeritain bagaimana perang Cina dahulu. Nah, yang lucunya anak-anak kita itu lebih kenal sejarah Cina, sejarah Jepang, sejarah dimanapun itu daripada sejarah kita sendiri. Nah, itu karena pendekatannya yang mungkin lebih diminati oleh adik-adik kita. Nah, sebenarnya di Indonesia juga udah ada sih gitu. Kebetulan saya juga main game ini dan saya kaget betul waktu Gatot Kaca karyanya Isyuniarto diangkat menjadi salah satu tokoh hero di game tersebut. Dan tidak lama kemudian yang kita percaya sebagai Ratu Pantai Selatan juga diangkat juga sebagai tokoh game gitu. Nah, kalau kita main gamenya, di tokohnya itu ada rincian karakter tersebut. Gatot Kaca itu siapa? Dan Ratu Pantai Selatan ini siapa? Itu dikasih deskripsinya di gamenya, di tokoh, di deskripsi tokoh. Nah, ini pendekatan yang cukup menarik. Sehingga adik-adik kita bisa tahu siapa mereka. Nah, untuk itu kalau teman-teman ingin melakukannya, saya akan sharing caranya, cara saya sih, atau saya yang sering gunakan. Itu yang pertama, paling basic adalah 5W1H. Itu apa yang terjadi, siapa yang terlibat, mengapa hal itu terjadi, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa terjadi. Nah, ini adalah seperti yang dikatakan Bu Murti tadi. Kisah yang mana yang ingin diangkat? Kisah yang mana? Apa yang terjadi? Apa kisahnya? Kapan itu terjadi? Siapa yang terlibat? Dan semuanya itu kita harus tahu. Jadi untuk mengangkat, memodifikasi karya, memodifikasi sebuah kisah budaya, sebuah kisah Panji, kita harus tahu dulu kisah Panji itu seperti apa. Jadi yang paling penting itu sebenarnya yang paling gampang ya. Memodifikasi itu kita lihat tokohnya dan ceritanya. Ini adalah sesuatu yang kadang para pengkarya ini takut. Itu adalah kita dihadapkan dengan pakem, adalah something yang kita nggak bisa ubah. Waktu itu saya bertanya kenapa kita harus nggak boleh mengubahnya, padahal ini kan untuk tujuannya baik. Nah, ternyata kalau ada sesuatu yang memang tidak boleh dirubah,
Karena kalau kita lupa, itu akan menjadi kisah yang lain. Sehingga tujuan kita melestarikan itu tidak, atau menjaga itu tidak relevan. Jadi kita ingin bikin melestarikan sebuah karya, tapi menjadi kisah yang baru. Kita ingin mengilustrasikan kisah-kisah, tapi menjadi kisah yang baru. Nah, contohnya adalah, kayak katakanlah, Dewi Sita itu istrinya Rama, lalu diculik oleh Rawana. Kan? Nah, yang tidak boleh dirubah, kayak mungkin Dewi Sita itu ternyata istrinya Rawana, terus diculik sama Rama, nah, itu tidak boleh. Atau salah lebih parah, atau Hanuman itu bukan monyet, itu dijadikan Garuda, itu tidak bisa. Nah, pakem-pakem yang seperti itu sebenarnya tidak boleh. Nah, gimana kita bisa mencari atau menentukan semuanya? Kalau dari kita ngomong langsung atau kita wawancara langsung pada pakar budaya. Nah, saya merekomendasi teman-teman untuk bertemu langsung dengan pakar budaya, dengan sopan, dengan baik itu. Karena sesungguhnya pakar-pakar budaya itu senang kok diajak ngobrol soal kebudayaannya. Jadi waktu saya datang ke sana, kebetulan ini saya waktu itu risetnya di Padepokan Asmoro Bangun ya, di Pake Saji bersama Pak Andoyo. Itu benar-benar diceritakan, saya didongengi semuanya, detail ceritanya bagaimana, dan apa saja yang boleh dirubah, dan apa yang tidak boleh dirubah. Nah, ini adalah shape-nya atau ikonik dari, kita harus melihat ikonik dari wujud tokoh budaya tadi. Ini adalah Pulau Sewandono, dan ini saya akan kasih contohkan Pulau Sewandono dan Panji Asmoro Bangun. Terus ada setiap desain itu pasti ada maksudnya. Entah itu zaman sekarang, entah itu zaman dulu, entah itu yang berabad-abad yang lalu. Kenapa berwarna hijau? Kenapa berwarna merah? Kenapa matanya melotot? Kenapa yang ini meringis atau sumringah atau bagaimana? Itu semuanya ada ininya, ada apa? Ada filosofinya. Nah, filosofi ini yang kita bisa pegang teguh sebagai struktur untuk membuat desain yang baru. Seperti halus, hijau melambangkan perdamaian, menggambarkan watak rendah hati, lembut dan jujur. Kelak, kalau ingin membuat tokoh Panji, tidak harus berwarna hijau, tapi dia melambangkan perdamaian. Atau dia berwatak yang rendah hati, lembut dan jujur, tanpa menggunakan topeng. Kan sebenarnya topeng ini kan untuk mengganti riasan saja. Tapi kalau nanti kayak bikin komik yang, katakanlah teman-teman suka bikin komik romance ya, mendekati apa, pembaca-pembaca yang suka romance untuk mengenalkan budaya, bisa melalui hal itu. Nah, ini contoh desain yang sudah saya buat. Berbeda, kalau dilihat ya, wujud hijau, wujud merah, hijau dan merah. Ini kalau kita lihat secara detail, ini sudah berbeda, desain yang berbeda. Tapi masih memiliki aksen-aksen, esen-esen topeng Malang tadi, dan waktu saya ini saya diskusikan dengan Pak Andoyo, karena saya membawa ceritanya beliau. Beliau tidak masalah dan malah senang dengan ada mengganti bajunya, tapi aksennya tetap di bagian yang menjadi ciri khasnya dia, yang boleh kita seperti warna hijaunya, jadi warna hijau di pakaian atributnya serba hitam juga, kalau nggak hitam hijau kuning nggak hitam. Terus referensi karakter yang lain, ini juga respect buat karakter Plonom. Nah, sedangkan
setelah tokohnya kita sudah buat, kita juga buat ceritanya juga. Nah, cerita itu tidak, yang kita bisa rubah adalah cerita luarnya. Sedangkan cerita dalamnya kalau bisa jangan dirubah, bahkan tidak boleh dirubah. Katakanlah kayak Sarimin pergi ke pasar. Nah, cara perginya ke pasar mungkin bisa dirubah. Atau kendaraan yang digunakan Sarimin mungkin bisa dirubah. Tapi dia harus ke pasarnya tuh tidak boleh dirubah. Itulah yang membuat kita mempertahankan sebuah cerita. Nah, di sini ceritanya adalah saya cuma mengambil adegan di mana Panji dan Klono bertarung ya, memperebutkan kembang Wijaya Kusuma. Ini versinya Pak Andrio ya. Nah, perlu diketahui teman-teman kalau memang ingin mengangkat sebuah cerita budaya, saya pernah dinasihati oleh dosen saya di Pascasarjana bahwa kita harus memihak kepada seorang budayawan ya, atau memihak pada dalangnya. Jadi kalau memang dalangnya memiliki cerita seperti ini, ya kita harus memihak. Jadi nggak boleh menggabungkan dari dua kubu ya. Karena kalau tujuannya untuk melestarikan, kita harus melestarikan. Jadi kalau kita menggabungkan, nanti takutnya akan menjadi tipe yang baru lagi atau cerita yang baru lagi. Akan menjadi versi yang lebih banyak lagi. Tapi itu kembali ke tujuan ya. Tujuan masing-masing. Karena di sini tujuan saya adalah melestarikan, jadi tidak merubah, hanya mengubah bungkusnya saja. Isinya tetap sama, Panji, peran pesan moralnya sama, semuanya tetap sama. Yang beda hanya bungkusnya saja. Nah, tidak hanya itu saja, teman-teman komikus di luar sana itu banyak menggunakan cara ini. Saya juga belajar dari mereka, Pak. Yang pertama itu ya Kang Isyuniarto, ya dia membuat cerita Garuda tapi disisipkan ke Baratayuda. Lalu Mas Wata Kartika, dia men-sci-fi-kan Rahwana sama dengan saya di komik Tanah. Nah, ini apa? Tokoh-tokoh yang bisa di game. Raka. Ini saya kasih contoh ini dan Prabu Amijaya pergi berkelahi karakter Panji Wijaya Kusuma diadopsi sangat jarang. Ini masih prototip ya, jadi masih coba-coba. Jadi dari kisah tadi itu bisa diangkat jadi platform yang baru lagi. Kisahnya tetap sama tapi dengan media yang berbeda juga. Nama ini adalah karya terbaru bersama Afterlife. Saya melihat dulu itu kisah Kancil ya. Dia saya dengar si Kancil anak nakal suka mencuri timun. Nah, dari sudut pandang itu kan mencuri kan nggak baik ya. Nah, tapi kita lihat dulu mencuri apa dulu. Bisa saja kayak kisah-kisah yang sangat apa, sangat populer itu biasanya dia mencuri tapi untuk rakyat, dia mencuri pemimpin-pemimpin yang tidak, yang korupsi, atau sebenarnya itu barang rampasan itu dicuri lagi untuk dikembangkan. Nah, itu yang saya adaptasi menjadi kisah yang baru, karena dulu tuh Kancil itu kalau lawannya nggak buaya ya harimau. Nah, di sini saya juga harimau.
akhirnya menjadi armor yang sulit atau jadi seperti semacam superhero. Ini Lautan Meteor. Ini baru selesai trailernya saja. Tempat yang berbahaya untuk penerbangan luar angkasa. Buranan itu pasti mengincar kepentingan Kor. Raja pencuri luar angkasa. Kacil. Nah, karena tadi itu kan ada penjaga, ya penjaga itu saya ambil dari semacam kayak orang-orangan sawah, dan saya kan orang-orang sawah kan niatnya itu untuk menakut-nakuti hama, ya. Di sini kan ceritanya hama, kancingnya pakai hama, dan itu dengan pocong, jadi mukanya saya pocongin, terus saya buat jadi lebih sci-fi gitu. Nah, itu jadi masih terlihat kalau ini masih kecil, masih terlihat kalau ini harimau. Jadi SM-SM-nya masih dijaga, tapi bungkusnya sudah berbeda. Tapi kalau dia menjadi itu masih, dia melawan harimau itu juga masih. Dan pesan moralnya juga masih tetap sama. Itu matur nuwun, terima kasih. Sampai terima kasih Mas Fadli, satu paparan yang menarik. Tadi sudah berkembang ya, karena dunia kita sekarang dunia IT, dan tadi sudah ada contoh-contoh tentang bagaimana mengembangkan game, kemudian bagaimana memodifikasi tokoh-tokoh yang dikenal zaman kolonial dulu dengan tampilan yang milenial. Satu hal yang saya garis bawahi tadi Mas Rati mengatakan betapapun kita melakukan modifikasi, tapi ada satu hal yang harus kita pegang, yaitu pakem. Artinya ada yang tidak boleh diubah meskipun kita menafsirkan. Ya. Tidak terasa ini sudah 3:30, kurang 30 menit lagi ini. Saya bacakan aja pertanyaan yang masuk supaya segera dijawab. Yang pertama ini untuk Bu Murti Bunanta ini kayaknya ya, dari Pak Gatot Tarmidi ya. Saya setuju dengan budaya yang diutamakan. Pertanyaannya adalah bagaimana mengkreasikan atau mentransformasikan cerita Panji atau cerita rakyat lainnya menjadi cerita yang pantas untuk anak dan disenangi anak, sehingga anak terdorong untuk belajar dan suka budaya. Kemudian juga ini terkait dengan itu juga dari Ibu Sri Sulistiani untuk Bu Murti Bunara juga. Dalam cerita Panji Gandurung Anggra ini, itu ada adegan dibunuh. Gitu ya. Ada unsur kekerasan yang terselubung. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengembangkan cerita tersebut dengan menghindari kekerasan tanpa mengurangi esensi cerita? Kemudian dari Bu Anastasia 7, cerita Panji sebagai bacaan wajib di kelas. Kemudian juga dari Bu Ambar ya. Tadi ada permintaan juga, ini saya nggak tahu mudah-mudahan waktunya nututi. Ada 2 atau 3 permintaan yang ingin mendengarkan lagunya tentang Panji yang diceritakan Bu Murti seperti apa. Monggo Bu Murti, Murti bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi dulu. Silakan. Ya, belum suaranya belum keluar. Unmute-nya dulu.
Mike. Ya. Jadi bagaimana cerita bisa disukai anak? Ya. Mungkin saya orang yang kebetulan cerita saya itu banyak raksasa. Tetapi semua raksasa itu, raksasa buku saya disukai anak raksasa. Misalnya buku ini, Tiny Boy, cerita dari Sulawesi. Di sini ada Ibu Sulawesi Selatan. Di sini saya kira tadi ada Ibu Mardiani Pandego. Ketika dia menerima buku ini dari saya, dia takut karena waktu kecil takut sekali cerita raksasanya. Tetapi di saya, raksasa itu tidak menyeramkan. Karena bukan itu, bukan menyeramkan yang penting, tetapi bagaimana si kecil itu melawan raksasa. Jadi anak ini, cerita ini suka difestivalkan. Kami sudah membuat 10 kali festival cerita rakyat di mana anak-anak memainkan cerita rakyat menjadi festival, dia bisa memilih cerita yang bagus. Tegena Pohon Beringin ini juga mendapatkan hadiah dari Prancis, hadiah pertama dari Prancis, dan ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya ini dikatakan oleh juri adalah ilustrasi yang tingkatnya tingkat museum. Jadi saya tidak tahu kalau seandainya ini dikomikkan atau ini dimanggakan seperti ini, akankah mendapatkan hadiah internasional. Jadi tetap negara di luar itu menghargai sesuatu yang budaya. Ini saya, buku ini, kumpulan Tiny Boy dan cerita macam-macam, ini mendapatkan ceritanya dan mendapatkan hadiah, diterbitkan oleh Kanada, mendapatkan hadiah dari Amerika, International Award, Outstanding Book. Ini tidak ada kesan komik. Ya. Saya tidak tahu, ini mendapatkan hadiah EB Honorless. Dan ini mendapatkan hadiah dari Honorary Mention Janusz Korczak Literary Prize. Jadi ini coba di sini bagaimana kita mengetengahkan cerita, tidak mengubah cerita, tapi mencari maknanya apa? Saya tidak membuat cerita dengan seru-serunya. Saya hanya background. Saya tidak mau tampil, tetapi ceritanya harus tampil. Itu yang saya utamakan. Jadi ini kataknya tidak takut dengan raksasa, meskipun rambutnya keriting. Ini cerita dari Kay. Jadi itulah bagaimana bisa diapresiasi dengan menampilkan budaya sendiri. Tapi sah-sah saja kalau mau dibikin komik, mau dibikin games, selama cerita itu memang cerita Indonesia atau cerita yang memang budayanya, makna budayanya. Memang yang punya cerita itu memang bermaksud demikian. Jadi itu perlu research ya. Jadi saya merasa kesian pada si Kancil. Si Kancil itu jadi korban, si Kancil nyolong ketimun diubah. Padahal itu cerita di Malaysia diakui sebagai cerita Melayu, cerita Malaysia. Kancil nyolong ketimun tidak dirubah, karena itu tidak hanya berpusat pada waktu Kancil nyolong ketimun. Itu suatu siklus hidup ya. Jadi menunjukkan kelemahan manusia, kekuatan manusia, triksnya manusia. Tetapi cobalah tanya pada para koruptor, pernah nggak baca cerita rakyat? Kancil nyolong ketimun. Mungkin jawabannya nggak pernah gitu loh. Jadi apa yang sudah kita punya suka diubah dengan cara cerita rakyat yang selalu disalahkan. Ada seorang istri menteri dulu berapa tahun yang lalu mengatakan pada saya, Ibu Murti, saya nggak mau membawakan cerita Indonesia ke Australia karena banyak disumpahin anaknya karena ada kekerasan, ada juga karena banyak erotis. Padahal itu bukan kesalahan materinya, budayanya, tapi itu kesalahan yang bercerita. Makanya saya selalu mengatakan disertasi saya, problematika penulisan cerita rakyat untuk anak di Indonesia. Jadi yang dari cerita lisan, bagaimana kita menceritakan dari cerita tulisan. Nah, lalu Dewi Anggreni. Saya rasa itu Brajanata membunuh Dewi Anggreni, dibunuh begitu saja.
Tetapi coba cerita itu diperparah, dibunuh lalu darah bercocoran lalu diosek obrak-abrik, nah itu baru itu namanya kekerasan. Tapi kalau itu hanya tidak diekspos kekerasannya, tidak apa. Pak Raden pernah bercerita pada saya, Bu Murti dulu pembantu saya, kalau bawang merah, bawang putih, dicelupkan air panas hidup, tapi tetap aja anak-anak zaman dulu biasa. Tetapi ada cerita yang saya teliti sebagai disertasi saya, bawang merah atau bawang putih suka dipertukarkan, dipukul sampai babak belur berdarah-darah dan mengatakan, ampun ibu, ampun kakak, ampun ibu. Nah itu justru menunjukkan kekerasan. Tapi kalau hanya tidak dipersoalkan, itu akan dilupakan para pembaca. Itu mungkin barangkali saya menjawab atau tidak, atau bagaimana? Ada lagi yang ditanyakan, Pak? Ya, Ibu. Sementara cukup, ini ada pertanyaan, barangkali Pak Wardiman yang bisa menjawab ini. Ada pertanyaan dari Mardiani. Mardiani ini perempuan setelah dia, perempuan mungkin ya. Apakah cerita Panji itu sama dengan Ila Galigo, Pak? Silakan Bapak Wardiman. Mic-nya dulu, Pak. Mic-nya belum terdengar, Pak, suaranya, Pak. Sorry. Maaf. Jadi, cerita Panji sama Ila Galigo itu agak lain. Kalau cerita Panji itu adalah cerita rakyat, ya. Sekaligus adalah sebuah gubahan lah. Mungkin entah pujangganya lupa saya namanya, di Sulawesi Selatan. Dan ternyata Ila Galigo itu seperti tadi disebut merupakan suatu cerita mengenai kehidupan dan di dalamnya banyak unsur-unsur modern. Misalnya pelestarian alam, bagaimana membuat kapal, bagaimana berlayar, dan sebagainya. Jadi sangat berlainan, Pak. Ada pertanyaan lain, Pak? Belum. Ini ada permintaan ini sebetulnya. Sebentar saya buka. Nah, ini dari Asisatu Sahro. Saya ingin berbagi pengalaman saat di kelas menceritakan kembali cerita rakyat dengan afirmasi khusus. Misalnya ada yang menulis Dewi Purbawati telah berusia 23 tahun, sehingga sudah waktunya memikirkan pendamping hidup. Mungkin Bu Azizatus Sahro, silakan online. Gimana? Saya tidak ngerti. Katanya mau berbagi. Halo Bapak Anji. Ya, silakan Ibu. Buka dulu sebentar. Ya. Ngomong masih ada waktu. Saya senang sekali ini berada di forum yang hebat. Nggih, saya ingin tanggapannya Bu Murti, Bu Nanta ini bagaimana ini ya tentang apa ya batas-batas afirmasi yang diperkenankan sehingga tidak melanggar apa kearifan lokal atau apa namanya jalan cerita aslinya begitu. Saya tidak mempunyai batas-batas ya, tapi saya mencoba mengerti apa sih sebetulnya makna di dalam cerita itu apa. Saya coba mengerti dan coba mengetengahkan ke depan. Jadi kalau itu saya tidak ingin menambah-nambahin, saya mengubah juga, merubah. Saya mengubah. Misalnya cerita Senggutru itu, pada waktu saya dengar dari ibu saya, Senggutru itu tidak menikah, Senggutru itu mengalahkan mengalahkan raksasa, tapi ada Senggutru itu lalu dia diambil nenek lampir, tidak bisa turun dari pohon, kemudian ditemukan oleh seorang pangeran dan dinikah oleh seorang pangeran. Padahal saya bilang, dia sudah menjadi pahlawan, bisa mengalahkan raksasa, kenapa mesti dihilangkan lagi menjadi makhluk lemah
sehingga dia harus, ya mungkin zaman dulu ya, harus lagi dikawin karena dengan kawin dia menaikkan derajat. Padahal dia sudah naik derajat dari menjadi pahlawan desa. Jadi saya pikir itu bisa diubah, cerita rakyat bisa diubah, tetapi sampai di mana kita mengubahnya itu aja. Tapi saya tidak punya batas-batas. Apa? Ibu, terima kasih. Jadi maknanya memang yang harus kita ini ya. Iya, yang penting. Ya, yang penting. Kebetulan ini Bu, saya sedang menceritakan kembali dari perspektif gender karena kebetulan saya di Universitas Negeri Malang jadi di aktif di pusat studi gender gitu. Kami menceritakan kembali dan selama ini kan sangkaannya cerita rakyat itu tidak responsif. Padahal menurut saya bukan tidak responsif, tetapi responsifnya itu tertutup oleh model penceritaan yang mengedepankan kecantikan gitu. Saya juga tidak setuju bahwa itu kearifan lokal kita itu sudah ada harmonisasi. Jadi saya ingin cerita. Betul, sudah ada. Cerita ini sebetulnya nih Putri Kemang, dia melamar Putra Kemang, dia yang melamar seperti seperti keriting kuning kan Putri Pitu mengunggah-unggahin kan dalam bahasa Jawa kan melamar. Dia yang melamar. Cuman saya ganti, dia menanyakan, maukah kau menjadi temanku? Karena melihat ini tahun penerbitan pada waktu itu, mungkin orang bisa bereaksi. Jadi maukah kau menjadi temanku? Tapi tetap dia yang menjemput Putra Kemang, Princess Kemang, dibawa ke kerajaannya. Jadi tetap dia yang datang. Dan saya sudah menemukan cerita dari Palembang, Sulawesi Selatan, itu gender itu sudah ada. Putri rambut putih, dia tidak mau menikah, diludahi. Pangeran semua diludahi rambutnya sehingga jadi putih. Makanya disebut putri rambut putih. Lalu putri pinang masak juga tidak mau menjadi selir. Jadi saya sudah menceritakan kembali mungkin ada 7 cerita yang menampilkan bahwa kita tidak usah cari di barat, kita sudah punya cerita gender, bias gender sendiri yang dari masyarakat kita. Kalau dicari pasti ada. Ya, ya terima kasih Bu Murti. Sudah Bu ya, Bu Asi. Okay. Ini ada yang untuk Bu Ambar ini barangkali bisa dijawab ini ya. Apakah cerita Panji itu memang harus diwajibkan sebagai bacaan untuk anak-anak sekolah, Bu? Artinya memang apakah harus wajib atau pilihan atau barangkali tentang cerita Panji yang seperti apa yang diwajibkan untuk mereka ini? Silakan Bu. Ya, menurut saya bukan kalau pakai istilah wajib itu kemudian jadi sangat seragam semua ya. Kalau saya bahasanya itu mungkin strongly recommended gitu ya. Sangat direkomendasikan untuk jadi bacaan di sekolah. Jadi mau cerita Panji yang mana saja, yang penting seperti tadi saran Bu Murti dan Bu Azizatul Zahra, adalah bagaimana kita memaknai, bagaimana diksi yang kemudian dipilih oleh teman-teman penulis dan juga ilustrasi yang kemudian itu bisa memunculkan makna baru. Bahkan mungkin kita juga perlu boleh saja kemudian kita menulis ulang versi kisah Panji dengan versi kekinian. Asalkan kemudian kita bisa memberi makna baru yang kemudian itu bisa dipahami dan mudah dipahami oleh anak-anak. Bah, kalau saya ditanya cerita Panji macam apa yang harus diwajibkan, saya pikir kita ada banyak versi ya dari Nusantara, dari apa namanya Putri Baunyale itu kalau di Nusa Tenggara NTB, Barat itu ya, di NTB ya, itu kan juga sangat kuat warna lokalnya dan itu bisa jadi cerita yang mewarnai. Bahkan sebetulnya ini bukan hanya untuk cerita anak-anak di bacaan di sekolah, tapi juga bisa menumbuhkan ketika mereka dewasa itu ya. Ketika saya melakukan pendampingan di 6 kawasan, bagaimana menulis profil 6 kawasan itu, teman-teman itu saya ajak untuk mengingat kembali cerita rakyat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kayong Utara, yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat, Dayak gitu ya teman-teman, dan Mandeh atau Pesisir Selatan. Ketika mereka kemudian mengingat kembali kisah-kisah itu, mereka jadi lebih lancar untuk menuliskan. Ini baru praktik ya, belum saya teliti secara
sungguh-sungguh jadi satu penelitian yang utuh gitu ya. Tapi teman-teman yang kemudian bacaan cerita rakyatnya itu beres gitu ya, atau cukup banyak, itu kemudian mampu menarasikan profil kawasan itu dengan lebih dengan lebih imajinatif, dengan lebih baik, karena mereka punya bekal yang cukup terkait jati diri yang terefleksikan dalam cerita rakyat. Mungkin saya kemudian akan meneliti hal ini, Pak Henry. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ambar, masih ada waktu lagi. Ini untuk Pak Ahmad Fadli ya, Mas Ahmad Fadli ini. Ini dari, apakah dari modifikasi cerita-cerita Pandi yang diubah dalam bentuk game, kemudian dalam bentuk yang gambar-gambar yang sangat sangat milenial tadi, apakah hal itu bisa mendorong anak muda untuk ingin tahu cerita Pandi? Monggo, Mas Ahmad. Itu kalau itu sih saya melihat dari komentar-komentar dari ini ya, dari karya-karya yang sudah saya upload di sosial media, kebanyakan sih teman-teman berterima kasih akhirnya tahu tentang cerita Panji. Kebetulan yang saya angkat itu adalah cerita Rabine Panji ya, yaitu agak remaja, jadi nyeritain bagaimana kelayakan seorang pria untuk menikahi seorang wanita gitu. Jadi ada sedikit romance-romance-nya gitu. Nah, ternyata teman-teman di sana itu tahu gitu apa itu Panji, siapa itu dia, dia dari kerajaan mana, terus apa seperti pesan moral kelayakan apa saja yang dibutuhkan, seperti simbol Kembang Wijaya Kusuma tadi. Terus sebenarnya kalau dibaca komiknya, isinya itu sudah ada pesan-pesan yang harus ada di kisah itu. Jadi saya cuma mengganti bungkusnya saja, isinya tetap sama. Kalau menurut saya cukup membantu ya. Bahkan dengan gambar satu ilustrasi saja itu cukup bisa memberikan pengetahuan sama teman-teman di luar sana. Saya pernah ini sih, pernah gambar Sindelaras. Saya pernah gambar ini ya, tahun lalu saya ikut event yaitu Inktober, di mana dalam bulan Oktober satu hari itu membuat satu karya. Nah, tahun lalu karya saya mengangkat cerita-cerita rakyat yang pernah saya baca ya. Waktu hari pertama saya buka saya gambar Timun Emas, semua orang tahu pasti Timun Emas. Hari kedua saya gambar Cinderalas, itu di komentar-komentar itu ada yang baru tahu gitu ternyata. Oh, Cinderalas ceritanya bagaimana, Mas? Nah, akhirnya saya menghubungi dia secara pribadi, saya ceritakan. Ini loh, atau saya kirimkan link-link cerita, sebenarnya ada Cinderalas itu apa. Jadi dalam 31 hari itu saya memperkenalkan judul-judul saja. Hanya dengan judul-judul saja, follower saya itu jadi ingin tahu ceritanya bagaimana. Ya, kalau menurut saya sangat membantu. Ya, terima kasih Mas Fadli. Ini masih ada waktu, ada pertanyaan yang baru masuk dari Bu Kartika Kuswaratri. Ya, ini mungkin Bu Murti yang bisa menjawab. Pertanyaannya, apa sih perlunya tahu Andi-Andi Lumut itu cerita Panji? Mengapa tidak bebas saja, lepas dari pengetahuan kepanjian? Gimana Ibu? Ya, sebetulnya yang tidak masalah kalau tidak tahu kalau itu cerita Panji. Tetapi alangkah baiknya kalau anak juga mengerti apa itu cerita Panji dan bagian-bagiannya dan banyak versi Panji. Jadi kenapa kita tidak memberi pengetahuan yang lebih kepada anak-anak sehingga kalau dia ditanya dia tahu. Tapi bisa ada ciri-ciri kan, meskipun tidak dibilang cerita Panji, ada ciri-ciri yang ada yang itu Raden Putra, Jenggala, Kediri. Itu nanti supaya anak nggak kaget kalau dia melihat cerita lain. Jadi tidak masalah lah mau diberi pengetahuan atau tidak. Tapi kalau mereka mempunyai lebih pengetahuan, mereka lebih siap menjawab pertanyaan apa saja mengenai cerita Panji. Karena di luar negeri cerita Panji itu yang dikenal dengan judul Panji.
dengan judul Panji. Panji menemukan kejelasan. Padahal kalau di dalam negeri kita lebih terkenal, mengenal adik-adik Lumut, Keong Mas, dan Timun Mas. Timun Mas juga tidak ada orang yang tahu. Dan orang tidak peduli bahwa itu cerita Panji. Tapi mungkin ada baiknya itu. Kenapa tidak? Saya ingin membacakan itu. Tadi ada yang mau dengarkan lagunya. Nyanyian, Bu. Ya. Bukan masih ada waktu. Silakan, Ibu. Ya. Ini yang dari adik-adik Lumut, yang dari Arti Purbani, saya hanya baca ya. Sun sabrangke wong ayu sing lewat kene, yuk rubyuk sengok. Pak Wardiman mungkin lebih tahu. Le tole ande-ande lumut, tumurono ngger sedelok wae, ono roro munggah-munggahi, ambune ambre awangi. Nah itu terus, itu ada cerita. Lalu ini kalau yang Cindelaras, kukuruyuk jagone Cindelaras, omae tengah alas, payone godong laras, bapake Raden Putra. Putra. Nah itu saya dengar dari ibu saya, tapi ya, betul. ada yang masih ingat. Jadi lagu-lagu itu kenapa lagu bahasa Jawa kalau enak kita bisa terjemahkan, dan kenapa kita enggak tetap itu ya, jadi tahu oh ini dari daerah ini, dari Galigo atau dari Sulawesi. Sulawesi tadi yang saya tunjukkan, ini saya tidak menggantinya dengan raksasa atau gergasi atau buto, tetapi Nenek Pakande, karena bahasa di sana Nenek Pakande. Ibu Mardiani yang ada di sini yang tadi tanya akan tahu Nenek Pakande. Jadi semua orang belajar dalam dua bahasa, dan orang luar pun belajar bahwa kita menyebut gergasi itu bahasanya Melaya, Melayu, buto ijo, buto apa semuanya terserah. Kalau yang tadi Sembutru, yang ungu tadi, ya, yang ungu, ya, yang ini karena Puloke, saya mengatakan pada pada ilustratornya, bikin dong raksasa yang bukan raksasa Jawa, karena ini dari Pulau Kai. Lalu apa yang terjadi? Salah satu tempat kebun saya itu dari Kai. Tiap kali datang, dia lihat. Tiap kali datang, akhirnya mirip. Ini mirip Pak kebun saya. Dari Kai, rambutnya seperti ini. Jadi siapa tahu raksasa tidak pernah bertemu, kita bisa menciptakan yang lain. Tapi anak-anak kemudian, anak-anak JAIS, Jakarta International, mengatakan, oh itu seperti Medusa, terserah. Dan mereka senang sekali. Ya, itu. Ya, terima kasih Bu Murti. Ini masih ada waktu 2 menit. Saya persilakan Bapak Wardiman untuk memberikan closing statement, Pak, tentang acara ini. Monggo, Bapak. Closingnya agak lama, lebih dari 2 menit ya. Yang pertama, terima kasih kepada para narasumber luar biasa, Bu Murti, wah, Ibu Ari, dan Dara Fadli. Ya, bagus sekali. Nah, terima kasih. Banyak masukan dari Anda semua. Yang ingin saya sampaikan di sini, memang membingungkan. Karena ada Panji, gitu, tetapi begitu beragam. Jadi kita siang ini bicara mengenai cerita anak. Lah, kok cerita anak bisa masuk Panji? Sedang Pak Henry taunya Panji itu orang asmara, gitu, percintaan, dan pengembara. Ya, ini yang membingungkan Bu Murti. Memang betul, gitu, bahwa dalam kotak Panji itu ratusan cerita masuk, termasuk cerita anak-anak itu. Ya, jadi peneliti-peneliti Belanda, karena saya banyak baca hasil-hasil peneliti Belanda, mereka juga bingung. Gitu. Jadi mereka meneliti Panji dari masing-masing angle, masing-masing sudut. Gitu. Misalnya yang terkenal Russers. Russers itu dalam disertasinya nulis mengenai Panji, dia dari sudut filsafat. Dia bilang Panji ini ada hubungannya dengan suku Aborigin dari Australia. Coba sampai demikian begitu. Membingungkan. Nah, tapi bagi kita di sini lebih baik ya kita jangan bingung,
kita ingin seperti apa yang oleh peneliti Robson katakan, jadikanlah cerita Panji itu sebagai ya seperti itu adanya. Dan kita mencari di zaman modern ini cerita Panji yang entertaining, sehingga disukai oleh milenial maupun yang masih tua. Tapi betul Ibu, bagi saya pun waktu saya pertama kali mau mengajukan ke UNESCO naskah Panji sangat membingungkan, dan di dalam rapat para expert itu semua ingin membuat definisi Panji itu apa, tapi tidak ketemu. Akhirnya kita putuskan semua naskah Panji yang ada kita ajukan aja semua ke UNESCO. Jadi waktu itu agak unik karena naskah-naskah yang diajukan ke UNESCO sebelumnya hanya satu buku atau satu lembar yang sudah tua. Indonesia mengajukan ratusan yang umurnya beda-beda, isinya pun beda-beda. Jadi tadi saya hanya ingin mengatakan bahwa ini membingungkan Panji, tapi sebaiknya kita ya fokus saja bagaimana membuat itu entertaining dengan kisi-kisi yang tadi Ibu Murti sebut, jangan kekerasan dan jangan pembunuhan dan sebagainya. Ya. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wardiman, saya kira waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih Bu Murti, Bu Nanta, Bu Ari Ambarwati, Mas Fadli, Bu Endah ini yang orang oh, ya, Endah, ibu. Ya. Ya, Bu Endah. Bapak-Ibu sekalian, kalau sedikit saya garis bawahi, jadi sebetulnya cerita Panji itu sebagai bacaan anak, itu meskipun ada unsur kekerasan, ada unsur darah dan sebagainya,